Nah itu dia, ternyata di detik kita guys. Wah langsung aja aku serang. Ya, ayo. Halo adik-adik semuanya. Langsung aja nih, hari ini aku punya sniper super gun safety bullet dari MPC Toys. Ini dari bungkusannya tulisannya 2-in-1. Jadi di sini tuh kita bisa melihat langsung. Di sini ada 2 peluru. Peluru busa sama peluru apa nih? Wah, kayak peluru bubble, tapi nanti pelurunya ini tuh harus direndam. Coba kita lihat di belakangnya dulu ya. Di depannya aku punya warna biru dan warna hijau. Tuh di belakangnya bener kan? Ada tulisannya. Jadi di sini tuh bisa diisi sama peluru busa nih. Dan yang kedua, wah ternyata di atas sini tuh nanti ada kayak tempat buat ngisi peluru bubble-nya nih. Kalau udah jadi besar nih, terus ditarik dan ditembak. Tuh di sini ada tulisannya apa nih? Rendam peluru air, maka peluru akan membesar. Wah, selama 3 jam. 3 jam. Tapi, tadi tuh aku udah nyoba nih. Ternyata gak selama itu loh guys. Aku juga bingung, ternyata cepet juga nih. 1 jam lebih sedikit lah pelurunya sudah bisa kita gunakan. Nah, ini dia warnanya. Kita langsung buka aja ya. Karena hari ini aku mau berburu monster. Nah, tadi peluru yang ini tuh udah aku pakai buat rendaman ya. Bentar, aku ambil dulu ya. Setelah aku buka ini, nah senjatanya pas banget di tangan aku nih. Lihat, monster mana nih yang aku gak bisa dapat hari ini. Kita lihat. Wah tuh bener kan di atas ini tuh ada apa nih. Itu yang buat tadi ngisi peluru karet ya guys. Kita coba buka yang satu lagi ya. Bungkusannya kita pinggirin dulu, nggak mungkin dong nanti berburunya pakai ini. Jadi karena aku punya 2 tembakan, jadi aku punya 6 peluru busa dan berapa nih peluru bubble-nya nih? Sama satu lagi yang tadi udah aku rendam. Jadi nanti nih tinggal kalian buka, langsung kalian tuang ke air, tungguin deh. Terus airnya kalian tirisin kalau ini sudah besar. Jadi aku punya peluru bubble-nya ada berapa ya, kayak 1 2 3 4 5 banyak dah. 2 senjata warna hijau dan biru. Kayaknya nih yang warna hijau itu karena setahu aku tuh nanti raja dari monster itu warna hijau. Jadi warna hijau ini nanti aku gunakan ketika sudah melawan bos ya. Ketika aku sudah mengalahkan anak buahnya nih. Ada 3 warna, kayak warna hijau, biru, dan warna merah. Yang kayak gini nih fotonya nih. Nanti kita harus cari ya. Dan untuk peluru bubble-nya, ini dia aku ambilin. Deneng nih peluru bubble yang udah aku rendam selama 1 jam lebih sedikit itu tuh. Dari sekecil plastik ini langsung jadi besar nih, banyak banget nih. Monster mana yang gak bisa kau kalahin kalau pakai peluru ini nih. Tapi peluru ini nanti kita gunakan pas ngelawan bosnya ya. Kita taruh dulu nih, kita tes dulu apakah senjata kita sudah siap. Kita pakai yang peluru busa dulu nih. Dan kita coba masukin set ke sini. Nah kayak gini tuh, ini emang semuanya gak masuk ya. Tapi fungsi ini tuh biar nanti, karena pelurunya panjang jadi bikin tembakannya lebih kenceng. Kita coba kokang dan nempel guys. Di tembok aja bisa nempel dia. Gimana? Dan ini peluru bubble-nya. Aku mau langsung masukin ke sini nih. Set, kita buka ke atas lalu kita masukin sedikit demi sedikit. Kita coba segini dulu ya. Tuh, kelihatan kan? Di dalamnya udah banyak. Kita tutup. Kita coba kokang. Wow, kenceng juga guys tuh. Wow. Tuh, kalau kita isi pelurunya banyak, kita bisa nembak berkali-kali guys. Tuh, kelihatan kan? Wow. Wah, pas banget nih. Nanti peluru bubble ini aku gunakan buat melawan bos ya. Karena kita kan harus, aimnya tuh harus banyak guys. Harus banyak-banyaknya. Jadi kita harus isi ininya nih juga. Harus penuh. Kayak tadi nih, aku coba isi penuh. Dan pelurunya berhasil nembak. Kita kunci lagi. Kita langsung siap-siap aja kali ya. Kita langsung cari monsternya nih. Aku sudah siapin tas buat bawa peluru dan senjatanya. Kita masukin dulu nih peluru busanya. Peluru bubble dah. Langsung saja kita cari, kita berburu monsternya. Kita langsung mulai berburunya. Nah ini udah aku modifnya pakai laser nih. Jadi ngebantu kita buat ngelihat monster dari jarak daunnya. Ini dia monster pertama kita. Dia ini penjaga dari bosnya nih. Aku sudah siapin peluru, aku kokang dan langsung aku tembak. Menang kita, tapi belum kalah ya dia. Kita langsung tembak lagi. Aku masukin pelurunya dan lihat ini aimku. Keren sekali. Tapi ini belum ada apa-apanya guys. Kita
lanjut dia. Kedua, nah yang kedua ini makin susah nih soalnya dia ada di semak-semak gini. Kalian bisa ngeliat gak sih di mana? Wah itu dia, warnanya biru, matanya ada 13. Ada taringnya, aku gak takut. Walaupun di semak-semak susah, lihat nih ayam aku. Langsung aja, sekali tembak, dia langsung kalah. Dan yang ketiga nih, makin dekat kita dengan bosnya. Ini yang ketiga lebih susah nih, karena ada semak-semak. Kalian bisa ngeliat gak sih di mana? Biasanya tuh dia tuh kayak ngumpet di pohon-pohon gitu tuh. Nah, kayak pohon-pohon gitu. Nah, itu dia. Ternyata di detik kita, guys. Wah, langsung ayam aku serang. Ya, harus. Wah, kena pohonan ya. Wah. Nanti kita harus hati-hati. Kita coba sekali lagi nih. Dan berhasil. Kita berhasil ngalahin monster ketiganya. Inilah dia, kita langsung menuju ke tahap tertingginya. Aku menggunakan senjata yang peluru bubble, oke? Okay? Ini adalah bosnya nih, lebih besar. Nah, itu dia langsung nungguin kita. Ternyata dia ada tadi, guys. Tapi aku nggak takut, tenang aja. Nih, lihat peluru aku. Wah, langsung kena. Langsung aja kita kokang sebanyak-banyak ya. Nah, hampir. Aku nggak butuh aim ini. Lihat nih, kekuatan menembakku. Kena satu. Dan kena lagi, kita menang. Aku dapat keempat monster. Hahaha, itu dia teman-teman. Panggil aku si pemburu monster. Ini aku sudah dapetin 3 monster anak buahnya dan 1 bosnya. Bener kan, senjata ini itu guys nih, bisa nemenin kalian berburu dan berpetualang di alam luar. Kita lihat dari bentuk senjatanya aja nih, udah kayak dari senjata dari masa depan banget. Tuh, kokoh. Dan di gripnya ada tekstur, itu ada tekstur yang buat tangannya dan ada yang buat grip di apa nih, kayak sidik jarinya gitu tuh. Jadi nanti kencang banget dipegang nih. Kokangannya juga ringan dan kencang. Oke lah, sekian dulu video kali ini ya. Kasih tahu aku selanjutnya kita akan berburu apa lagi. Oke, sampai bertemu di video main anak Indonesia berikutnya. Jangan lupa subscribe. Bye bye teman-teman. Aku kandangin kalian.